gedung Jalan Malabar nomor 31. Ini dulunya bekas ini area Jalan Malabar. Dari Gatot Subroto nggak jauh, itu ada lampu merah Jalan Gatot Subroto. Kita tinggal nyebrang ya, si rame. Ini sebelumnya dipakai buat showroom mobil. Sebelumnya dipakai showroom mobil. Ini gedungnya. Dan ini ada gedung tuh, itu Hotel Papandayan. Parkiran luas di depan. Ini gedung. Kita lihat kondisinya. Agak gelap. Strukturnya pakai besi. Kita masuk dulu ke sini, ke dalam. Agak gelap, tapi kita ini tampak bangunan utama lantai dasar. Ini buat showroom mobil sebelumnya. Lexus, Ferrari, Jeep. Mercedes-Benz. Ini gedung kantornya. Oke, kita naik ke atas ya. Ini gedung lantai 2. Buat kantor ya, buat showroom juga. Di sini awalnya dulu buat ruang tunggu. Kita lihat akses keluarnya ya. Nah, dari sini Jalan Malabarnya kelihatan. Kita lihat ya, ini apartemen. Itu yang ini Grand Asia Afrika, dan yang ini Hotel Papandayan di Jalan Gatot Subroto. Lantai granit. Ruang spare part. Ini ada liftnya nih, lift buat naik turun barang. Di office. Atapnya tinggi. Emang ini desain untuk dulu terakhir buat showroom mobil-mobil mewah. Sekarang kita review ke belakang. Ini
di depan display-nya, di sini bengkelnya. Bengkel restorasi mobil. Ngecat. Struktur bangunannya besi. Punten. Punten. Dan ini bagian paling belakang. Oh, masih ada. Ini nggak paling belakang, ada lagi di belakang. Soalnya ada nyegoknya di sebelah kiri. Oh ini, iya benar. Itu nggak termasuk yang ini kan? Nyegok gitu. Nggak. Bisa udah lihat sedikit. Oke, itu ya reviewnya kita ini bagian paling belakang. Dan masih ada space di sini. Oke, cukup.